Halo semuanya, kembali lagi di channel gua. Kali ini kita mau bahas hal yang gua lakukan saat umur 20 tahun. 20-an tahun. Ada 7, gua udah rangkum biar enggak berantakan. Nomor 1, belajar. Jadi belajar apapun yang menurut kita penting aja, pokoknya belajar aja. Kalau kita lagi kuliah ya belajar di kuliah, belajar juga di luar kuliah. Pokoknya intinya belajar. Belajar sesuatu yang baru, karena itu akan menambah ini kita lah ilmu kita, pengetahuan kita untuk bekal kita ke depan kita mau ngapain. Nomor 2, tanggung jawab. Tanggung jawab tuh intinya gini, selesaikan apa yang telah kita mulai. Ketika kita kuliah ya tanggung jawabnya selesain gitu. Selesainya itu lulus ya, gitu. Ke sekolah lulus itu udah biasa sebenarnya. Kalau ibuku dulu ngomongnya kalau kita sekolah belajar ini gini. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang emang seharusnya endingnya itu sebenarnya nggak perlu diselamatin katanya. Karena apa? Ketika itu jadi kalau sekolah nih, sekolah kita baru masuk. Kita masuk sekolah terus lulus. Masuk lulus itu ya biasa aja gitu, nggak usah selamat ya udah lulus, nggak usah, emang harusnya begitu gitu. Itu kerasnya gua dulu nih didikannya sekeras itu gitu. Kalau ketika kamu sekolah dan lulus kumlot atau lulus pertama atau apa itu boleh, jadi prestasi itu yang diselamatin, bukan yang emang seharusnya terjadi. Itu namanya tanggung jawab tuh. Jadi ketika kita bikin usaha juga, usaha ini kan tanggung jawabnya ke, kalau ada usaha ada karyawan, tanggung jawabnya ngasih makan karyawan, udah itu harus tuh, harus semua. Jangan sampai perusahaan rugi atau apa, nggak profit terus karyawan nggak digaji apa, jangan sampai, itu tanggung jawab juga. Kayak kuliah juga sama, apa yang bisa gue lakuin saat dulu kuliah terus bikin yang beda gitu. Gue saat itu SMA IPS nih, IPS tapi pengen nyoba tantangan baru, kuliahnya di teknik, harusnya itu yang buat orang-orang IPA saat itu. Dan di 2006 itu saat itu tahun terakhir yang bisa begitu, setelah itu nggak bisa. Jadi IPS yang masuknya yang sosial aja gitu, kalau yang di teknik ya harus IPA atau masuknya IPC lah, dan harus tesnya lulus. Kalau gua lintas ini nih, itu yang benar-benar di semester 1 sih gila sih. Semester 1 berat banget, dari enggak pernah lihat matematika jadi lihat matematika lagi, lihat fisika lagi, lihat macam-macam lah gitu. Gila, itu saat itu lumayan shock, tapi ya itu gua pengen buktiin gua bisa nih gitu. Nah, tanggung jawabnya lulus nih. Apa yang bikin gua beda dari semester 1 udah gua bilang gua enggak bisa. Di awal gue gak bisa, mungkin kumlot gak bisa nih. Dulu cuma pertama IPK-nya cuma 1 inci tuh. 1 inci masih inget banget, saya 2,54 itu kan. 1 inci 2,54 cm udah inget banget tuh. Jadi abis itu ya udahlah. Gue janji sama diri gue sendiri, gue gak bisa kumlot. Tapi gue yakin suatu saat gue akan lulusan pertama, dan alhamdulillah di 2010 gue lulusan pertama di jurusan di angkatan gue, teknik mesin dulu saat itu. Ya, gue wisuda sendirian bareng kakak angkatan, ya di situ orang tua gue bangga lah, karena emang didikannya keras banget. Itu mungkin itu segambaran. Nomor 3, disiplin dalam apapun, maupun waktu atau kegiatan. Disiplin itu kalau waktu ya kita harus disiplin gitu. Ketika kita sebagai orang muslim kan sholat 5 waktu tuh, disiplinnya ya sholat tepat waktu gitu, itu yang seharusnya. Dulu kalau zaman kuliah, tapi ya dulu mungkin kegiatan nggak terlalu banyak gitu, nggak kayak sekarang. Alhamdulillah bisa tepat waktu gitu. Jadi ketika kita ada bisa bangun jam 4, sholat subuh di masjid,
zuhur bisa di masjid dan di masjid terus lah. Ketika kerja ini tantangannya emang setannya makin banyak nih. Jadi ketika kita ini masih ada kegiatan itu ya sebenarnya tantangan kita balik ke diri kita sendiri. Ketika kita mengutamakan Allah nomor satu, dunia ngikutin lah. Tanggung jawab waktu dan kegiatan, kegiatan juga itu tadi tanggung jawab waktu tuh gitu. Ketika masuk nggak pernah telat, masuk harus masuk terus. Ketika kita nggak sakit atau apa, nggak pernah izin. Ya asal kalian tahu, gue dulu kuliah nggak pernah izin tuh, maksudnya izin yang alfa, nggak pernah titip absen. Ya karena gue ngerasa orang tua gue, ngulian gue sama ada saudara yang ngasih beasiswa lah saat itu karena orang tua kurang mampu nguliain di situ. Ya gue tanggung jawabnya harus di situ. Apa yang bikin gue beda gitu sama orang-orang lain, teman-teman lain yang rata-rata orang kaya saat itu? Ya udah gue kuliah masuk terus. Gitu. Ketika nggak sakit, ketika nggak apa, gue harus masuk. Nomor 4, organisasi yang gue lakuin dulu banyakin organisasi. Gue saat itu semua organisasi gue ikutin buat nambah link, nambah networking. Ya kalau untuk gunanya networking sekarang kalau itu di social networking, maksudnya sosmed lah. Sekarang sosial media itu ya penting banget. Jadi buat ketika kita kenal orang, kalau zaman dulu kita ketemu kenalan, pulang ya lupa lagi. Ya. Sekarang kalau kita ketemu kenalan, Facebooknya apa, Instagramnya apa, biar kita bisa ingat terus. Atau nomornya berapa kita simpan, WhatsApp bisa kita saling bertegur sapa, apa networking juga di situ. Mungkin itu dulu networking dari organisasi. Nomor 5, percaya diri. Ya pede aja kita, pede itu ngelatihnya dari kita ngomong di depan orang. Gue ngomong di depan orang pede nih. Sekarang malah gue lagi belajar ngomong depan kamera baru sekarang nih. Jadi ngomong depan kamera tuh emang ternyata lebih grogi karena mungkin biasanya ngomong depan orang bukan depan kamera. Itu dulu dari jadi asisten dosen dulu, jadi apalah gitu. Jadi asisten lab atau apa, kita kan udah terbiasa jadi ini, terus ada pentas-pentas apa, kita coba aja kita jadi sesuatu yang ngomong depan orang, itu jadi pede dulu lah. Kita pede, abis itu pede dalam segala hal lah gitu. Kita pede ngapain, pede ngajak kenal orang, pede ngajak ngobrol orang ketika kita enggak, ketika di tempat umum misalnya lagi bosan kita di bandara ngapain, sepi sendiri, ngobrol aja sama temen, nggak usah kalau di sampingnya ada orang bisa nambah networking yang secara real. Ngapain kita masih main sosmed sih sebenarnya gitu kan. Dan kadang kan orang udah pegang handphone semua, tapi ya beda-beda sih orangnya. Tapi gua selalu melakukan itu biar nambah orang lagi. Ketika kita di pesawat atau di bis atau di kereta, samping kita itu udah rata-rata sih jadi kenalan gitu. Dari situ pede itu ininya. Nomor 6, bermimpi, berani bermimpi, berdoa dan aksi. Jadi mimpi dulu, kita mau ngapain sih ke depan gitu. Bermimpi apapun itulah, bebas dengan mimpi, tapi harus fokus. Jadi mimpi kita tuh goalnya apa sih? Jangan banyakan mimpi dan nggak pernah aksi. Goalnya apa nih? Hidup kita nantinya mau apa? Gitu. Harus jelas. Kita mau jadi seseorang, jadi pengusaha atau apa? Misalnya pengen jadi pengusaha gadget, tapi ya harus aksinya dari situ. Berdoa, habis apa? Bermimpi, berdoa. Ya Allah semoga bisa terkabul semua. Segala urusan dan cita-cita kami, udah itu intinya itu. Dan jangan lupa terakhir aksinya. Ya harus ngapain, ngomong kalau ketika untuk mengejar mimpi itu, jangan ngimpi doang. Habis ngimpi, aku pengen jadi pengusaha ini gede, tapi masih rebahan gitu ya. Itu ya tim rebahan lah nantinya jadinya, bukan jadi pengusaha gitu. Ya itu emang harus itu, jadi gimana sih stepnya kalau kita menggapai mimpi itu dari tadi. Dari balikin lagi ke atas, belajar mimpi kita kalau pengen jadi kayak gitu tuh gimana. Nomor 1 supaya actionnya tuh belajar.
begitu gimana sih pertama, oh gitu, belajar dulu, tahu ilmunya, tambahin lagi, nyoba-nyoba, gagal, coba lagi, gagal. Ketika gagal itu ketika kita udah apa namanya jatuh dan kita nggak mau bangun lagi, itu namanya gagal. Tapi ketika kita gagal, kita gagal coba itu belum gagal, bukan gagal ya, tidak berhasil itu belum tentu gagal ya, asal kita mau nyoba lagi sampai benar-benar berhasil gitu. Next, nomor 7 terakhir nih, ini yang paling penting sih sebenarnya. Gue udah pikirin ini dari dulu. Nomor 7 itu cari jodoh itu penting gitu, karena gue pengen nikah di bawah 30 tahun saat itu. Makanya cari jodohnya di 20 tahunan. Gimana caranya cari jodoh yang bagus, yang baik? Ya kita perbaiki diri kita sendiri. Jangan kita gak ngapa-ngapain, nganggur ini itu, mageran, pengen carinya yang cantik, soleha, anak orang kaya ini itu, siapa yang mau gitu. Ya harus ngaca lah gitu. Apa ya kita yang itulah jodoh kita gitu. Ya kita persiapkan diri kalau pengen jadi cari jodoh yang baik. Stepnya balik lagi dari atas tadi, dari belajar, dari percaya diri, ngajak kenalan, ini itu, networking kita dan lain-lain. Eh kamu ini mana, dari mana dan lain-lain. Oh itu kalau networkingnya banyak, oh kamu temennya ini lah, itu lebih gampang lagi menggali inceran kita, maksudnya jodoh kita, yang calon jodoh itu. Itu sebenarnya kalau cerita dikit, yang jodoh sekarang sebenarnya saya, istri saya sekarang itu teman saya dulu saat 2009 waktu KKN. Nah, sebenarnya nggak kepikiran jadi istri karena saat itu ya masih zaman jahiliyah, masih pacaran kan. Ya pacaran itu nggak boleh, ya udah gitu. Itu tuh udah, ya kalau jodoh emang namanya jodoh nggak kemana. Tapi kita ya persiapkan diri bener-bener tuh. Kapannya ya kita gitu, yang menentukan gitu. Lalu kita udah sama-sama siap, ternyata ya ketemu lagi di Jakarta. Ya udah, prosesnya cuma 3 bulan kamu Jakarta, kamu sekarang nikah belum? Ya udah nikah yuk, udah gitu doang, udah. Ya udah persiapan oke, ya udah. Sesimpel itu sih. Sebenarnya gini, itu yang balik lagi tadi di gua rangkum. Nomor 1 belajar, nomor 2 tanggung jawab, nomor 3 disiplin, nomor 4 organisasi, nomor 5 percaya diri, nomor 6 mimpi, doa, action, itu jadi satu. Nomor 7 cari jodoh. Itu yang gue lakukan saat umur 20 tahunan. 20 tahunan di sini, ketika 20 kecil ya, sebelum nikah. Gue nikah umur 25, ya mungkin itu yang gue lakukan di 20-25. Ya, mungkin sampai sini dulu untuk yang gue lakukan di umur 20 tahun. Di next video mungkin gue akan bahas yang gak gue lakukan di umur 20 tahun. Sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.